Sebelum admin bincang lebih lanjut, harap penonton setia Siraja Langit tonton sampai habis biar tidak gagal pemahaman. Dipetik sumber berita Zona Jakarta, siapa sangka Malaysia ternyata menyimpan hasrat untuk memiliki Su-57 dari Rusia. Rancangan untuk membeli Su-57 dari Rusia bahkan telah digariskan dalam rancangan Malaysia ke-14. Rancangan Malaysia ke-14 adalah rancangan untuk mengukuhkan postur pertahanan TUDM yang termasuk jet pejuang generasi kelima Su-57 Rusia dalam senarai pembelian. Walaupun Malaysia dan Rusia sama-sama tahu bahawa Su-57 belum bersedia untuk pasaran ekspor. Rusia berkemungkinan akan mengutamakan mengelakkan kerosakan reputasi, mengurangkan prospek ekspor dan kompromi teknologi sensitif yang akan mengakibatkan sebarang kerugian, dakwa Kementerian Pertahanan Britain memandangkan ketiadaan Su-57 di barisan hadapan perang Ukraine. Tidak dapat dinafikan bahawa Su-57 telah menarik minat beberapa negara di dunia untuk mengendalikannya. Semasa lawatannya ke Rusia, Kim Jong-un mengakui bahawa Su-57 menarik minatnya selepas dia cuba duduk di kokpit pesawat. Kemudian ada Vietnam dan Myanmar yang serius untuk membeli Su-57 jika ia boleh didapati di pasaran ekspor. India tidak berbeza, walaupun mereka tidak menunjukkan minat yang tinggi jika mereka mempunyai peluang pertama untuk membeli Su-57, mereka akan melakukannya. Begitu juga dengan Malaysia, kalau ada peluang untuk memiliki Su-57, memang tak sia-siakan. Sumber memberitahu 20-13 bahawa pakej Su-57 Rusia tawarkan kepada TUDM termasuk generasi baharu ketepatan dan senjata jarak jauh seperti RVVF-SDM, RVVF-MAD dan peluru berpandu udara ke permukaan jarak jauh ke H-35, 20-13 menjelaskan dalam artikelnya bertajuk Malaysia berkemungkinan mendapat pejuang siluman Rusia di bawah rancangan Malaysia ke-14 pada 25 Jun 2024. Harga Su-57 yang tinggi membuatkan Malaysia berharap Rusia akan bertukar dengan minyak sawit. Dan dalam kes Rusia, pembayaran separa mungkin akan dibuat melalui minyak sawit, jelasnya.